Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dengarkanlah. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemani sama Rage Damba. Semua subreker aku di sini, piye kabare? Api. Yang pasti nih ya, aku yakin kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun. Semuanya happy, bahagialah yang batin. Amin, betul sekali. Biasanya gajian nih biasanya ini. Kalau yeah, gini biasanya yang subrek sih yang bahagia, yang belum yeah, subrek. Yang belum kayaknya ya. Belum. Ah. Yang bahagia nih sebahagia para pangeran di A5. Ya, 5 orang pangeran di A5. Betul sekali, ada Rahman, Ebi, Afan, Hasbi dan juga Yari. Mereka ini aduh, duh, apa? Bukan Rahman. Oh, ganti. R A H M sekarang namanya. Oh, bye. Ram. Ram berarti baca. Iya, gue lupa. Udah ter ini udah apa ya? Udah diubah namanya bukan yes, Rahman lagi sekarang. Ram. Keren ya. Ram keren. Unik keren. Mereka nyanyi lagu cinta sampai mati. Ya, dan trending juga dong pastinya. Biasanya di A5 gila eh. Iya sih, parah sih trending dikuasai sama mereka. Tapi memang pantas sih sebenarnya karena quality finalisnya memang wow, keren-keren ya. Aku nggak yakin deh. Kenapa? Nggak yakin kalau kualitas mereka bagus. Mending kita lihat aja videonya. Bagus apa enggak nih kualitasnya? Iya juga sih. Iya kan? Daripada kita ngomong-ngomong enggak ada bukti, kita buktiin ya, nih kualitasnya ya gimana sih nih. Ya kan? Langsung aja kita lihat nih penampilan pangeran di A5, cinta sampai mati. Oke, kita masih menunggu. Iya. Oke. Asik. Wih asik loh pakai flashlight semua. Iya. Cakep. Treatmentnya bagus ya. Kayak outdoor nggak sih? Di luar kayaknya ini ya. Ini outdoor. Emang ya, ada panggung outdoor ya kemarin ya? Aku nggak tahu sih. Aku belum nonton gitu video-video yang lain juga. Iya. Aku nggak tahu ada outdoor. Kayaknya modelannya gitu ya, kan begini. Ya. Ya kan beda sama biasanya ya, anak DA lebih tahu lah ya. Si Yadi, Yadi nih. Suaranya udah di kuping. Dia vibranya unik. Iya. Nah, suara dia tuh pop Melayu gitu ya kan. Dan vibranya memang unik banget sih. Si kita pernah reaksiin dia juga. Pernah waktu itu ya. Yang pecah 1000 kan. Iya betul. Vibranya unik banget ya. Dan apa ya, beda aja dari yang colornya lain. Colornya beda, aduh colornya ya, beda banget gitu. Jadi kita gampang ngiriin ya suaranya. Oh, Hasbi ini. Hasbi ini? Iya. Suara dia tuh tinggi banget loh. Tinggi banget nih. Oh my gosh, aku suara baru dengar suaranya beneran asli, aku baru dengar. Suka baru dengar ya? Aku kaget, beneran kaget. Asli sudah ada, karena gue nonton kali ya, jadi tahu gitu. Asli yeah, memang suaranya, dia kalau sama cewek, rensinya sama, Mila. Aku baru dengar suaranya. Kayaknya Rahman. Asik, halus banget. Siapa nih? Afan. Terus kita tuh lagi Afan ya kan, Afan kan. Baru Ebi nih. Rah Ram.
Ram sama Afan nih tipenya sama, agak lembut suara. Kalau Ram. Ram kan aku memang udah tahu dulu ya waktu dari KDI, aku sempat tahu Rahman, dia. Rahman gitu namanya. Rahman waktu di KDI kan. Udah tahu memang aku suka juga sih kalau suara lembut, enak. Merdu suara dia. Sama Afan nih tipenya merdu, lembut suaranya. Ya, tapi Afan benar-benar karakternya beda loh sama papanya kalau menurut aku. Banget. Ya. Sama Mas Aan yang suaranya memang garang banget, ngerok gitu ya. Ini spill sedikit ya. Ya. Papanya Afan itu temen gue. Satu angkatan, guys. Satu angkatan sama aku di KDI, Aan. Itu. Ya, bapaknya ikut kali anaknya. Ponakan dipanggil gue Om. Tapi dia manggil gue itu Om jadi ya. Jadi ini. Udah tegas ya? Iya. Tak-taknya. Memang agak tegas ya suara. Dengarkanlah gitu kan. Iya. Ini lima-limanya karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Kita dengerin udah tahu nih yang nyanyi ini, yang nyanyi siapa tadi pas gitu. Afan nyanyi tanpa di kamera, ini Afan suara ini. Betul. Pas Ram jadi Ram dulu. Ram nyanyi kita udah tahu nih suaranya sih. Ram. Asik. Berarti outdoor bener ya? Iya, outdoor ini. Ini tuh berasa bukan persiapan kontes tau, kayak berasa udah ngibur mereka ini. Betul. Iya kan? Betul. Ada interaksi sama penonton kan. Lalu aku meminta semoga kita bersama. Udah bisa interaksi sama penonton. Iya, udah banget. Soalnya kalau siapa yang ini? Siapa? Yang aku udah tahu kan Afan yang udah jadi dari kecil. Nah, dari kecil udah terbiasa gitu, sama ya, televisi perform, gitu ya. Kan. Kalau yang lain-lainnya, Yadi pernah juga kan di TV. Hmm. Si Ram juga pernah. Yeah. Kalau Abi. Hasbi berarti sama Ebi yang belum. Yeah. Ebi pernah yang di Brownies ya. Yeah. Pernah di Brownies. Hasbi berarti. Hasbi yang aku belum ini sama sekali. Yeah. Di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga. Enak baca. Ayo semuanya siap-siap digoyang. Ini lagu ini memang enak banget kalau ngajak penonton ya, buat ini secara lagu. Gitu. Orang siapa sih nggak tahu lagu ini, nggak bisa nyanyi lagu ini ya kan? Dan aku sukanya mereka kayak terkonsep gitu kan, lima-limanya terkonsep untuk tidak bernyanyi sedikit pun di sini. Kadang-kadang kan ada greget-gregetnya gitu, kita pengen nyanyi penonton. Yo pancing sedikit, pancing sedikit. Tapi di sini mereka bertahan tidak bernyanyi, dan penonton yang nyanyi semuanya. Eh, koplo. Oh iya. Sik. Jangan dong kayak ini, nggak koplo ini. Lu suara si Asbi. Iya, ini Asbi suara. Paling benar-benar paling kentara suaranya si Asbi. Benar kan? Anjay, ini banget. Tuh kan suara. Dengan karakter yang berbeda-beda dari kelima-limanya gitu kan. Begitu disatuin kita bisa dengerin nih. Satuin nih kuping. Kalau kita kupingnya dengerin banget kita bisa tahu ini suara sini. Iya, ini tadi kuping aku tuh pilah-pilah nih, ini suara siapa, ini suara siapa nih dari tadi ini.
Memang suara Hasbi yang memang beda sendiri soalnya. Yang jebret gitu suaranya. Ki. Kok gue kepencet tadi ya? Sorry. Aduh gila juga dengan suara si Hasbi ini. Ebi ini ekspresif ya kalau yang gila. Tuh kan. Ebi ekspresif orangnya di panggung, ekspresif banget. Body language-nya, mukanya, mimiknya, semuanya bermain. Terus Afan ini kayak cowok-cowok cool. Gitu. Dia tuh tipenya cool, tipenya gaya, cool. Tapi kayak dia senyum gaya tipis gitu. Dia gaya dikit aja bikin orang kayak wow, ya kan? Iya, itu Afan. Terus yang Ram nih tipenya kayak kalem gitu, kayak suara dia yang bikin hipnotis orang dengar. Suara gitu. Dia tuh bikin terhipnotis. Dia enggak perlu banyak bergerak kalau si Ram, suara dia sama betul. Mukanya dia yang apa ya, kayak innocent gitu, kayak Korea-Korea, apa Korea gitu, tuh bikin orang tuh tergoda sama dia. Betul. Yadi ini karakternya di antara semua paling beda sih. Ya, karakter Yadi yang berbeda banget. Yang punya ciri banget gitu, warna vokalnya. Warna vokalnya bikin orang langsung peng gitu, si Hasbi lagi. Jadi Hasbi ini suaranya tinggi banget. Aku enggak tahu umurnya berapa, aku enggak tahu. Ini paling kecil deh kalau enggak salah. Udah akil balik atau belum suaranya, atau memang Mas atau memang suara suaranya memang range-nya memang tinggi banget, atau memang dia masih belum berubah suaranya. Aku belum tahu ya, aku belum nyimak banget si Hasbi ini umurnya berapa. Kalau yang tahu boleh komen ya, boleh, silakan. Oh, udah habis. Nanggung banget. Gua pikir udah masih dengarkanlah. Ternyata dengarkanlah. Jebret. Tahu gitu mah menjelasin tadi habis ini. Makanya gimana ini? Lah, ya pasti ini. Aku bilang kualitasnya oke banget ini. Mereka punya color suara yang beda-beda di antara masing-masing kan. Punya powernya masing-masing. Iya, punya kekuatan masing-masing. Betul. Suara mereka punya ciri khas masing-masing. Dan yang pasti ini tinggal kuat-kuatan pendukung aja. Udah kualitas udah oke, wajah ini udah oke, stage 8 sudah oke. Ini udah 24 besar, ini udah saatnya para fans, para pendukung yang jor-joran, ya kan? Harus dukung semuanya termasuk channel ini juga harus dukung. Nah, harus. Jadi cuma SMS kan bayar, ini kagak bayar. Langsung ya kan, sama loncengnya jangan lupa dinyalain. Share ke semua sosial media semua kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.